korban itu sunat muakkad kepada sekalian umat Nabi, tetapi dia boleh bertukar menjadi wajib dengan dua sebab. Sebab pertama, nazar. Nazar seumpama bercakap, apabila aku sembuh daripada sakit, aku nak korban. Itu sudah jadi nazar. Ataupun contoh yang disebut dalam kitab ini, dia tunjuk seekor lembu, ini lembu aku nak jadikan korban untuk aku. Maka jadilah itu korban wajib. Tuan-tuan, dia sudah tunjuk ini kambing, ini lembu aku nak jadikan korban untuk aku. Tapi kalau dia berazam untuk korban, lalu dia beli lembu masa kecil, nak beli besar dah boleh disembelih, tak mampu tuan-tuan ya. Tak mampu. Dia niat nak korban, dia beli seekor lembu lah. Dia azam nak korban. Tapi jangan dilafazlah pada orang, ini aku beli lembu kecil, esok aku nak jadikan korban. Itu sudah menjadi korban wajib. Dia beli lembu kecil, dia bela. Orang tanya, buat apa lembu? Aku nak sembelih. Dah besar, esok aku nak sembelih. Macam tu. Itu tidak merubah korban sunat kepada korban wajib. Dia menyimpan keazaman, beli seekor lembu kecil, dia bela 2 tahun, genap 2 tahun, nak sembelih besok. Rupanya tersemat dalam hati, rupanya itu sembelih korban. Itu tidak menukar korban itu sunat kepada wajib. Yang boleh menukar tadi ialah ni lafaz ni. Ni lembu, aku beli kecil, supaya besok aku nak jadikan dia korban. Sudah menjadi korban wajib itu. Jaga ya, lafaz itu. Lafaz. Jadi bila sudah korban, walaupun korban wajib ini banyak pahalanya berbanding dengan korban sunat, tetapi dia tak boleh sentuh walaupun sedikit, dia tak boleh makan walaupun sedikit. Itu dia punya hukum korban wajib. Wallahu a'lam.